Polresta Jambi mengungkap adanya keterlibatan jaringan internasional dalam penyeludupan narkoba jenis sabu yang ditangkap dari dua orang pelaku yang berinisial F dan MA. Sebanyak 52 kg barang bukti sabu dengan senilai 50 miliar rupiah yang dikemas dalam bungkus teh Cina diamankan dari tangan kedua orang pelaku berinisial F dan MA. Kedua pelaku tersebut berinisial F, 46 tahun, yang merupakan pekerja swasta dan beralamat di daerah Depok, Jakarta. Dan MA, 27 tahun, yang merupakan oknum pegawai lapas Jambi yang tinggal di daerah Kelurahan Simpang 4 Sipin, Kecamatan Tlanepura. Kapolresta Jambi Kombes Pol Eko Wahyudi menyampaikan bahwa ada dugaan pengedaran narkoba jenis sabu ini merupakan jaringan internasional. Berdasarkan keterangan dari pelaku, untuk modus ini merupakan jaringan internasional. Narkotika ini berasal dari Malaysia, kemudian dikirim melalui jalur laut via Provinsi Riau, transit di Jambi, dan akan diedarkan di Jawa. Sementara untuk peran kedua pelaku, yakni MA sebagai penerima awal sebelum nantinya dikirimkan kembali ke daerah tujuan. Lalu F sendiri berperan sebagai pengedar yang akan mendistribusikan ke beberapa provinsi di luar Jambi. Ditambahkan olehnya, wilayah Jambi merupakan lokasi tempat transit oleh para pengedar yang nantinya akan kembali diedarkan ke beberapa provinsi di Jawa. Atas perbuatannya, kedua pelaku dikenakan pasal 114 ayat 2 atau 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana mati dan penjara seumur hidup. Sandi, JEK TV, melaporkan.